Kudus pada pagi ini ialah Uskup Agung Johar. Hari ini ialah hari Minggu biasa yang ke-17 bersamaan dengan Pesta Santa Ana. Marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu pembukaan Cahaya Dalam Dunia S9. Dengan
Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang memerlukan uluran tangan kami. Allah Bapa, leluhur kami, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Yoakim dan Santa Ana keistimewaan menjadi ayahanda dan bonda Maria, bonda putramu yang menjelma menjadi manusia. Semoga doa-doa mereka membantu kami mencapai penyelamatan yang Engkau telah janjikan kepada umatmu. Dengan penyertaan Yesus Kristus putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam kesatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
subuk kaidua raja-raja. Tinaan nga madari mendet suku po Baal Shalisha tudu Nabi Elisha ari dog mai tepa. Aya ari tebal dua puluh keping roti ari dog nai sebuah si peraceri samengka buah-buah gandum ari murah dog tebal sotaya. Elisha nang dikurii nyenbeh dingera bedaman bakuri ana nam nami simukimeh aku rekutung ati nga seratus na andaya pak Elisha berah beda ayat kutung nami nyen ada dingera kebeda ngerama amai Tuhan nang sak ati ngerawe man kare adide ngana ayat kutung dingera roti ana kan ngeraman kak sawa akibat beda sak ainam Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam ikatan damai sejahtera.
satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, kerana mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dianakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5,000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka yang dihendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 2 bekas baku penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih sedap setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Yang ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, yang menyingkirkan lagi ke gunung seorang diri.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, bacaan Injil pada misa hari ini meyakinkan kita tentang cinta kasih dan kuasa Tuhan melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Orang ramai mengikuti Kristus oleh sebab dia telah menunjuk kuasa dan cinta kasihnya khasnya apabila dia menyembuh berbagai penyakit. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang dengan 5 buku roti serta 2 ekor ikan. Sesungguhnya dalam sejarah manusia tidak pernah berlaku demikian. Peristiwa tersebut mengutamakan cinta kasih dan kekuasaan Tuhan Yesus. Oleh sebab cinta kasihnya, Tuhan Yesus tidak mau menyuruh orang ramai balik ke kampung masing-masing. Sebaliknya, Tuhan Yesus mau memberikan makan kepada mereka semua. Oleh sebab itu, dia tanya Filipus, seorang muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tujuan Tuhan Yesus adalah untuk mencobai Filipus, karena dia sendiri tahu apa yang dia hendak melakukan. Jawaban Filipus menunjukkan keadaan mustahil. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja. Namun, Tuhan Yesus meneruskan rancangannya dan mengambil apa yang dipunyai seorang anak, seorang budak yang hadir, yaitu 5 buku roti dan 2 ekor ikan. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada keadaan yang dia tidak dapat menghadapi. Dengan makanan sedikit itu, dia berjaya memberi makan kepada semua orang yang hadir. Dan lagi pun, setelah dikumpulkan sisa-sisa makanan, masih ada 12 baku penuh. Sebutan jumlah makanan yang sedikit ini serta budak, orang anak, yaitu orang kecil, ditentangi pada jumlah orang yang ramai, lebih dari 5.000 orang lelaki. Sesungguhnya penentangan ini menekankan kebesaran mukjizat yang Tuhan Yesus melakukan. Dengan yang demikian, kuasanya ditegaskan dan juga cinta kasihnya
pada segala orang ramai ditunjuk. Betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Tidak diragui bahwa setiap orang yang hadir pada masa itu mengalami cinta kasihnya dan kuasanya secara pribadi. Akibatnya mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia dan juga hendak menjadikannya sebagai raja." Peristiwa ini yang diceritai dalam Injil memastikan kita tentang cinta kasih dan kuasa Tuhan Yesus kepada kita semua juga. Tidak ada sesiapa pun yang Tuhan Yesus tidak mencintai dalam cinta kasihnya, dan dengan kuasanya Tuhan Yesus memelihara kita semua dan memenuhi perluan-perluan kita secara berlimpah-limpah. Walaupun Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa dan tak tahan, Dia mau melibat pengikutnya dan beri makan kepada orang ramai. Oleh yang demikian, Dia tanya Filipus dan mengambil roti dan ikan daripada orang budak yang hadir. Saya ingin menghubungkan perkara ini dengan projek membina gereja baru Santa Ana di Kota Padaban. Tanpa raguan, projek ini memanglah amat besar. Tetapi sekarang kita dapat lihat kemajuan pembinaan ini. Tadi sebelum datang sini, saya pergi site bangunan ini untuk melihat kemajuan pembinaan gereja baru. Memanglah kita dapat lihat ada kemajuan. Semuanya adalah sebab Friar Gerard dan Friar William serta pemimpin-pemimpin dan segala umat paroki Santa Ana bersemangat komitmen, bekerjasama dan kuat rajin kerja untuk memastikan kemajuan dan penyelesaian projek ini. Friar Gerard dan Majlis Paroki telah mengambil suatu keputusan, yaitu melibat budak-budak juga untuk membina gereja baru, yaitu secara kecil yang mereka dapat menyertai projek ini. Kanak-kanak paroki digalakkan memberi sumbangan. Sumbangan kecil daripada mereka seperti 5 buku roti dan 2 ekor ikan daripada budak dalam bacaan Injil akan diberkati oleh Tuhan Yesus untuk menyelesai pembinaan gereja baru. So we mustn't look down on the contribution of the junior parishioners here. They may not be able to contribute much, but if they give the little they have with generosity, God will bless their efforts. And like the little boy in today's gospel, the 5 loaves and the 2 fish that he had, which he gave to Jesus to feed the 5,000, would multiply the effects. And so it is important to involve our junior parishioners. Let's not look down on them. Liturgi Sabda hari ini menarik hati kita ke 2 perkara yang
kedua perkara. Yang pertama, cinta kasih dan kuasa Tuhan Allah. Dan yang kedua, bagian kita dalam projek ini. Oleh sebab Tuhan Allah cintai kita, Dia paroki Santa Ana, Dia mau memberikan kita sebuah bangunan gereja cukup besar dan juga cukup indah. We have been here for so many years in this parish. Yes, we may have very sentimental attachment to this parish, but it's also important that we need a proper church for our worship. And God is giving us this proper church. So it's God's love for us. Tetapi Tuhan Allah mau kita semua bertanggung jawab juga untuk membina bangunan gereja baru ini. Jikalau oleh sebab kebesaran projek ini kita takut dan kita tidak mau memain peranan masing-masing kita, tidak ada apapun yang dapat dicapai. We will achieve nothing if we say, oh, I still think the project is beyond us and we won't want to play our part. Nothing would have happened. Sebaliknya, jikalau kita sudi menjalankan tugas-tugas kita, walaupun usaha kita adalah berat, projek ini pastilah maju. Ya, sekarang kita dapat melihat kemajuan projek ini. Because we were ready to shoulder our responsibilities, however limited it might be, now we see progress. Sepastinya Tuhan Allah menjayakan usaha kita secara berlimpah-limpah. Akhirnya projek kita akan diselesaikan dan kita akan mempunyai gereja baru serta kemudahan-kemudahan yang kita memerlukan. It won't be long before we see this beautiful church being completed and the facilities that we need. Marilah kita simpan keyakinan kepada Tuhan Allah. Sesungguhnya Dia cintai kita semua dan berkuasa tanpa had. Sepastinya Dia akan menyertai projek kita oleh sebab Dia mau gereja baru kita semua akan diselesaikan. Ya, God is also involved. And God is involved through us. Our involvement is actually God's involvement. But God wants us to take responsibility over the church, over the project. Sepastinya Dia akan menyertai projek kita oleh sebab Dia cintai kita semua. And for the same reason of love, He wants to involve us. So let us be involved. Let us play our role. Marilah kita memain peranan kita. This church, when it is completed, will serve as a place of worship. And the facilities will help us to grow spiritually, to grow as disciples of the Lord, to grow as a community here in the parish of St. Anne, Kota Padawan. Then the involvement of junior parishioners will complete the involvement of the whole parish. Even the junior parishioners will be involved. It's the whole parish, from the very old to the very young.
the whole parish that will be involved. So let us be generous. Kemurahan hati kita semua menjadi punca yang berlimpah untuk orang jiran-jiran kita. Our neighbors who see us being so generous will be inspired. And so in this way, we will bear witness to the fact that Christ is in our midst. And we have this spirit of unity, this spirit of cooperation, this spirit of working together, because as today's first reading, the second reading tells us, there's one faith, there is one baptism, and we all have one faith and one baptism, and we all believe in the one God, the Trinity, in the Lord Jesus Christ as our Savior. So we pray that God will continue to sustain us in our generosity, to see to the completion of this project, the generosity of all of us, young and old. Sebelum menutup khotbah ini, saya ingin ucapkan selamat menyambut pesta Santa Ana kepada semua umat. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menyelesai projek bangunan gereja baru Santa Ana. Amin. Sila berdiri. Saya percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan yang bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Namun percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa semesta Allah. Pemimpin-pemimpin sembahyang yang disayangi, kalian telah dipilih dan dilantik untuk memimpin para umat di dalam upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib, serta mematuhi 5 undang-undang gereja Katolik. Di dalam pelayanan kepastoran ini, kalian mesti memaparkan teladan pelayanan Kristen Katolik dan berusaha untuk berkembang
di dalam kekudusan menerusi pembacaan sabda Allah dan doa. Para ketua sembahyang diminta untuk mengangkatkan tangan kanan anda. Dan sekarang saya tanya, selaku pemimpin sembahyang, sanggupkah kalian berazam untuk menjadi orang Kristen Katolik yang baik, seraya memberi teladan kepada orang ramai, khasnya di dalam tugas memimpin umat di dalam upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib? Sanggupkah kamu berazam untuk menyedia dan melengkapkan diri dengan sewajarnya untuk upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib? Atau belum selesai, belum habis. Okay, satu kali lagi. Sanggupkah kalian berazam untuk menyedia dan mengelakkan diri dengan sewajarnya untuk upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib, agar dapat bekerjasama dengan padri-padri di paroki Santa Ana demi melaksanakan misi Kristus di paroki ini? Ya, kami sanggup. Tuhan Allah, di dalam kemurahan hatimu, Engkau memutuskan putramu untuk menjadi gembala dan pembimbing kami. Kami mohon, utuskanlah semakin ramai pekerja ke dalam ladang anggurmu untuk mengekal dan membimbing umatmu. Berkatilah para pemimpin sembahyang paroki Santa Ana. Semoga Roh Kudusmu senantiasa menyokong mereka di dalam tanggung jawab mereka di kalangan umat paroki ini, demi Kristus, Tuhan dan Pengatur kami. Amin. Para ketua sembahyang boleh menurunkan tangan anda. Doa umat. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Dia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Sahutan kita pada doa umat ialah, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, berkatilah Bapa Suci dan para uskup dalam usaha memajukan persatuan gereja dan mengembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju ke kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Semoga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, ya Bapa, dampingilah dan tambahkanlah hati para ibu bapa yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperolehi rezeki dari-Mu melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita warga baru paroki,
Ya Bapa, semoga para putra dan putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kami, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersamamu. Marilah kita mohon. Engkaulah roti untuk sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon doa bagi tahun hidup baku. Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memanggil orang-orang tertentu untuk melayani dalam kerajaan-Mu sebagai rohaniwan dan rohaniwati. Semoga mereka melayani dengan Kau kemiskinan mereka, mencintai dengan Kau kemurnian mereka, dan bebas menjalani kita. Berilah kenalan dan cinta mereka kepada Tuhan, mereka menyambut kehendak-Mu dengan keberanian dan sikap murah hati. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan Pengetara kami. Amin. Umat diminta duduk. Sekarang kita akan mendengar notis gereja. Notis gereja yang pertama, Konser Rohani Live with the Holy Spirit. Pada 8 Ogos 2015, Sabtu, mulai jam 2 petang di tempat di Dewan Serbaguna Bagus Julo Kota Padawan. Baju ini berwarna oranye dijual dengan harga RM25 sehelai termasuk iuran pendaftaran dan makanan. Yang kedua, misa di Zon Simpok dan Zon Cengkap. Misa senja di Zon Simpok akan diadakan di Chapel St. Peter Kampung Simpok pada 1 Ogos 2015 hari Sabtu jam 7 petang. Dan misa di Cengkap akan diadakan di Dewan Serbaguna Cengkap pada 2 Ogos 2015 pada hari Ahad jam 8.30 pagi. Yang ketiga, Letter of St. James. Sesi 3 akan diadakan pada 31 Julai 2015 hari Jumaat jam 7.30 petang. Semua umat adalah tindakan hadir. Yang keempat, Temu Duga Calon Penguatan yang ditangguh dengan Rektor. Temu Duga tersebut akan diadakan pada 2 Ogos 2015 hari Ahad jam 2 petang. Semua calon penguatan yang ditangguh pada tahun lepas adalah dikenaki hadir. Yang kelima, Mesyuarat Bulanan Majlis Paroki. Mesyuarat tersebut akan diadakan pada 1 Ogos 2015 hari Sabtu jam 2 petang. Semua ahli majlis paroki adalah dikenaki hadir. Yang keenam, Latihan Choir. Latihan choir tersebut akan diadakan pada 5 Ogos 2015 hari Rabu mulai jam 8 malam. Semua ahli choir adalah dikendaki hadir. Yang ketujuh, senarai nama pemenang pertandingan mewarna Pesta Senen. Sila rujuk pada papan kenyataan dan penyampaian hadiah akan dilakukan pada 26 Julai 2015 hari Ahad jam 11.30 pagi bertempat di Yang terakhir, pergerakan Fire. Fire Gerald Victor akan berada di Singapura mulai 29 hingga 31 Julai 2015. Sekian saja notis gereja. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan tarian tradisional Gajah dan disusuli dengan lagu persembahan Kabat Sama Ami di Surga Sinima. Thank you.
berdoalah saudara-saudari kekasih dalam Kristus, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu dengan pengenteraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengenteraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Ialah sabda-Mu. Dengan sabda-Mu itu, Engkau menciptakan alam semesta. Ialah Juru Selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara bernyanyi. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest, blessed is He who comes in the name of the segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah.
inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan ialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami John, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkurang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul, Santa Ana, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus, kita berani berdoa. Thank you.
dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yakni damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus bersama-Mu. Marilah kita mengucapkan sesama sendiri selamat salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Ayatnya, Maris Obaradigandi 14. Yerusalem surgawi yang kami dambakan dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Umat diminta duduk. Sekarang kita akan mempersilakan Uskup Agung John Hall untuk menyampaikan ucapan beliau. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seperti biasanya pagi ini saya memang dalam hati saya rasa gembira oleh sebab saya ada peluang ini untuk merayakan Ekaristi ini dengan Anda semua. Dan liturgi Ekaristi di paroki Santa Ana memanglah aktif dan full of life, ya. Saya menikmati Ekaristi ini, dan oleh sebab itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Fra Gerard dan Fra William dan kepada Anda semua
untuk memberi saya peluang ini. Saya kira peluang ini ialah berkat daripada Tuhan Allah dan rahmat daripada Nia. Dan saya ingin ulangi selamat menyambut pesta paroki kepada Anda semua. Saya sangka Anda semua tahu apa yang mau ucapkan ini. Sama tekankan projek pembinaan gereja baru Santa Ana. Projek yang kita telah plan sudah berapa tahun. Dan sekarang kita semua dapat lihat kemajuan projek ini. Dan saya ada dengar harapan Frajarat ialah tahun depan bulan April atau Mei projek ini akan diselesaikan. Dan harapan saya ialah sambutan pesta paroki pada tahun depan July 26-27 akan dijalankan dalam gereja baru. You think this is a hope that is realistic or not? Yes. Good response from you. So we make it a reality. Yeah. That means to say, all of us must work hard. All of us must continue to work hard. All of us must continue to cooperate with Friar Gerard and Friar William. Let them not struggle alone. They need you. And it is the whole community, and that is more important. It is the whole community under the pastorship of Friar Gerard and Friar William that is going to work together to make that project a successful project, a reality, so that next year, the celebration of our feast day, the Feast of St. Anne, will be over there. Not year after, but next year. So we continue to work hard. And of course, contribution is an ongoing thing. We still need money. Fra Gerard has shown great courage in putting up or in starting to build this project, even though the full sum is not still in hand. He has that courage because he has faith in God, that God will always be with us, and he has faith in you that we will not let him down. So that let us not let Friar Gerard down. In fact, if we let him down, we are letting ourselves down. We are letting God down. God loves us. We must show that we love God in return by being involved in this project. And connected with this, there is, of course, this participation of the junior parishioners in this project. Of course, we may turn around and we may say, yeah, but how can, I mean, these junior parishioners, they don't have an income, how can we tax them? I think it is not a question of taxation. We leave that to the government, the GST. It is a question of participation. And we need to encourage our young people to participate in the building of this project. And that is important. So let's not look at it from the point of view of taxation. It is not taxation. You are not, no junior parishioner is forced to give, and is forced to give a certain sum. No. But we encourage them to be generous and to give what they think they can afford to give, what they think they would like to give. It
is the participation that counts. So 15 years down the line, when 20 years down the line, when they are grown up, they have their own children, they could very proudly say, I have participated in the building of this church. Look at this from this angle and encourage our junior parishioners to also participate in this project and participate in it wholeheartedly. Fahamkah tidak? Bagus. So this is the only thing that I'd like to highlight. It's connected with the project. It's to encourage you to continue to work hard, cooperate with Fra Gerard. It is also to encourage the junior parishioners to participate in this project. Thank you and God bless you. Terima kasih atas ucapan Uskup Agung John Ha. Dan sekarang tidak ketinggalan, kita turut mempersilakan Rektor Second Friar Gerard Victor untuk menyampaikan ucapan. Okay, selamat pagi sekali lagi. I hope this clap is not for me. It's for God alone. It's not for me. I'm only doing his ministry and his vision for him while I'm here in St. Anne Church here. Okay, the first thing, kita merayakan hari ulang tahun yang ke-47. Apalagi mau mengatakan lagi, what more should I say? I remember the Pope's word, in the family, you need to use three words. Boleh dengar, ada ingatkah? Our Pope Francis say ada tiga perkataan yang paling mustahak dalam keluarga kita. Not, wa'aini or I love you. You know the song, tiga kata. Not that. Tiga kata. Yang pertama, sila. Terima kasih. Dan ampun. Please. Thank you. Dan sorry. So a lot of times we forget these three simple words which our Pope always remind us, do not forget. And say thank you many times. Say to your children, because when you don't say, kalau kamu tidak sebut terima kasih kepada anak kamu, amalan ini tidak masuk dalam hati dia. So terima kasih, just two words saja. So terima kasih kepada banyak umat kita yang datang untuk melayani. You know, hari ini the gospel is so beautiful, so connected. Datang dengan 5 roti dan 2 ikan cukup. Tuhan boleh melakukan satu mukjizat yang hebat dan luar biasa bagi kamu. So, come with your heart open, freely and readily. God will bless you abundantly. I think Bishop has stressed this over and over again. I won't say much about the project because I think sebagai gembala baik, Bishop John Ha, I'm always happy he's here to celebrate this Mass and to be together with his people and with his priests, we friars, to celebrate the feast day of St. Anne. So, pembinaan gereja baru, I think Uskup John Ha telah menerangkan lebih already. So, I hope you understand. But don't forget, all of you say, but I go and check the database, I know whether your name is there or not. Because when you say yes, you mean yes, that's all. Don't say yes and then go no, and that one is between you and God. So I can check the database and I know nama-nama siapa yang menderma kepada gereja baru kita. Terus terang. Okay, besides that, I'd like to thank our friars, okay. Our custos is, Friar John Mong is always here. He is a great support to the parish for Friar William and myself, and I always value his presence. Sekarang ada deacon bersama kita, Deacon Oliver. Okay, what can a deacon do? Everything except 3, tidak boleh meraihkan misa kudus, mendengar confession, dan tidak boleh mengurapi orang yang sakit. Selain daripada itu, dia boleh buat semua. So, jangan selalu cari Padre Father, bless this, bless that. Our deacon can do it. So, our deacon is available. He is ordained. And you can ask him for his blessings too. Seterusnya, we also have friars who are from, I guess, JB. Okay, JB. Friar John So dan 2 postulant yang masuk tahun pertama dalam pembentukan formasi. So, mereka dua. Kedua-dua orang Sabah. Maybe one day they'll come here, I don't know.
I may not be here, but this too is our potential. And talking about that, you know our parish, Bishop Sedley, we produce the bishop, but we have never produced a priest. Okay? Siapakah uskup kita yang akan ditabes adalah Father Simon Poh. So we pray for him. Not only we pray for him, we pray for vocation in Senin. So sehingga sekarang masih kosong. Okay, we have not got a priest yet from Senin yet. 70 years, So I hope we rejoice because we got a bishop, but we also rejoice, hope that one day one of our young people here will come to serve the parish of Senin, serve you as your local people. We may not be here long, okay? So please pray for vocation. Seterusnya we have, let me get the figure, 73 guests here. 40 daripada Kuala Lumpur dan 33 daripada Singapura. Dan mereka berada, mereka berada bersama kita. So, I think the kuasa dan penarikan paroki Santa Ana di Kuching lebih kuat daripada Bukit Mertajam, saya fikir. Itu sebab mereka datang untuk berada bersama kita. Maybe one day we will be powerful. It's an end of Kuching. Okay, not forgetting, St. Anne prayed patron saint for 4 orang. Yang pertama, Semu Babai atau Dato Nenek, grandparents. Nombor 2, bagi wanita yang mengandung, women who are pregnant. Nombor 3, bagi pasangan yang tidak mampu jadi hamil. I don't know how to say that in BM, but it's saying women couples who have difficulty to conceive. So kalau kamu sudah kahwin, kamu mau jadi dapat anak, which is a desire of every couple. But for whatever reason, God knows best. And God is with you. So I say, bagi couple yang masih belum dapat berita baik, sila doa untuk one powerful sinner, nenek kepada Yesus, dan ibu kepada Bunda Maria. So we got a very powerful sinner. Lastly, adalah pasangan yang tidak ada anak, or you say childless couple. I don't know how you say it in BA, but English childless couple masih kahwin sudah lama tidak ada anak. So sesiapa di sini sebelum kamu pergi ke pesta di bawah, pesta jualan, and I want to thank all of them there. Come and pray to our to Saint Anne. This powerful saint will remember you and bring this prayer to Mary and to the Son. Because Jesus is always the way, the truth, and life. Okay, I only will mention 3 names. Yang telah not to prolong my speech. 3 names. Bahagian liturgi adalah Puan Clarice. Dia bersama timnya liturgi. Kamu tahu choir kita hebatkah malam pula? Pagi ini kah? Hebatkah? How can I didn't hear your singing? Okay, thank you for your services. Then we have the wardens, the communion ministers, the altar servers, so on and so forth. Okay. Number 2 adalah pengurusi Pesta Juan Santayana, yaitu Encik Michael Rawis dari Kampung Telatu. I'm always grateful to him for helping Pesta Jualan kita. Number 3 adalah Pesta Majlis Makan Santayana, yaitu Encik Thomas Santan daripada RPR. Taman Pengresen yang kedua. So, I want to thank them from the bottom of my heart. Again, like I say, kalau kamu tidak datang ke depan, kita pun jadi macam umat biasa. Tapi apabila kita datang selalu dan cakap, Tuhan, saya sedia untuk melayani kamu. Just open your heart cukup. Dan mukjizat berlaku macam hari ini. So, selepas ini kita ada, what is going to be this project is called My Junior Contribution. First, you must hear me speak again, and now I got a video presentation. After that, I'll ask Bishop come potong ribbon, and you'll see the new banner. And then Bishop will make the first contribution, and then anak-anak kita will come and listen kota-kota. So bagi chairman-chairman di sini, jangan lupa, berilah kota-kota kepada anak-anak kita. Like Bishop say, generasi muda ini paling penting untuk masa harapan depan kerja. So thank you again, and not forgetting Ketua Semai, kamu pemimpin-pemimpin. Satu perkara yang paling penting, tolonglah umat kita mendekati dengan Tuhan.
yang penuh mahaya, yang maha penyayang dan maha cinta kasih. That's your role, that's your service for your people, and that's your desire for your people in Kampong and Taman. Okay, so thank you once again. Let us join downstairs and let us berami-rami bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan Friar Gerard. Seterusnya diminta seterusnya diminta Rektor St. Anne Friar Gerard Victor untuk menyampaikan sagu hati kepada Uskup Agung Jonha, disusuli dengan pelancaran My Junior Contribution Project.
sisters and brothers in the Lord, Brother Jared has given me a love offering. I thank all of you. I thank Brother Jared. And on my part, I will give it back to Brother Jared for the church building fund. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Uskup Agung Jeha kerana beliau telah sudi menghadiri dan merayakan Misa Kudus bersama kita pada pagi ini. Berikan satu tepukan paling gemuruh kepada beliau. Umat diminta berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa Ekaristi sudah selesai, mari kita pergi ke dalam iman Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk nyanyian kita, They'll Know We Are Christian di 13. Di 31. Sambil menderma untuk gereja Santa Ana kita.